Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, aku habis beli pembalut charm dan semua jenis itu hampir aku beli. Dan ternyata kegunaannya itu emang beda-beda gitu guys. Tapi jujur aku biasa pakai yang ini. Ini yang biasa ya. Karena ini mudah banget ditemukan di toko-toko offline di dekat-dekat rumah itu mudah banget ditemukan. Sedangkan untuk yang jenis-jenis lain kalian bisa beli di Shopee. Di situ lengkap banget. Karena di supermarket juga belum tentu selengkap itu ya, kalian bisa beli di Shopee. Jadi ini benar-benar baru pertama kali aku buka dan lihat isi di dalamnya ya, isi bentuknya gitulah, kan beda-beda. Tapi ya kecuali yang ini, kalau ini aku udah pernah buka. Yuk kita buka satu-satu. Yang pertama ini dia, Charm Body Fit. Nah, Charm Body Fit ini ada dua macam, yaitu Extra Maxi Wings dan Non Wings. Nah, wings ini maksudnya adalah ini. Adalah sayap yang bisa kalian lipat di bawah celana dalam agar tidak bergeser gitu. Nah, kalau yang non wing itu nggak ada sayapnya. Charm Body Fit Day Non Wing. Nah, ini yang 10 pads. Terus panjangnya itu 2-3 cm ya. Nah, untuk pembalut itu tidak ada tanggal kedaluarsanya, adanya tanggal produksinya. Nah, di sini. Untuk kedaluarsa biasanya itu terhitung 3 tahun dari tanggal produksi. Nah, ini buatan Jepang ya guys. Terus ada bahan-bahannya juga. Untuk cara bukanya itu di sebelah sini tuh kayak ada lubang-lubang kecil, titik-titik itu. Seret gini sama ini, terus di sini juga. Jadi cara bukanya nanti tinggal gini aja ya. Nah, gini guys. Nah, gitu. Kalau pengen cepat dan gak mau ribet. Kalau mau pakai gunting juga nggak apa-apa. Nah, untuk harga pasaran ini 5.000 guys. Harga pasarannya di toko-toko biasa. Tapi di Shopee ada harganya segini. Ini yang isi 20 pads. Nah, untuk cara bukanya juga sama. Di sini tuh ada lubang-lubang kecil gitu. Jadi buka kayak gini. Terus ini yang 30 pads, yang non-wing 30 pads. Cara bukanya juga sama ya, di sini ada lubang-lubang kecilnya. Di Shopee juga ada harganya ini. Coba kita buka, lihat isinya ya. Ini yang tadi udah aku buka. Lihat isinya. Seperti ini guys. Jadi di dalamnya masih dibungkus lagi. Bisa dilepas gitu nanti kalau mau pakai kan. Kemudian Charm Body Fit Extra Maxi Wings. Nah, ini sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya di wingsnya aja ya. Ini yang 10 pad juga, panjangnya juga 23 cm. Yang wings ini harganya cenderung lebih mahal ya. Kegunaannya sih agar tidak bergesek pas dipakai banyak gerak gitu. Isi kemasannya ada yang 2 pads, 5 pads, 10 pads, 20 pads, dan 30 pads. Nah, ini yang 10 pads. Harga di Shopee segini. Ini yang 20 pads. 20 pads. 20 pads. 30 pads. Nah, kita coba ya. Aku mau coba buka yang isinya 10 pads. Rupanya sama kayak yang tadi. Nah, di dalamnya ini sama kayak tadi, masih ada bungkusnya lagi. Tinggal kita buka ya. Sama aja kayak yang tadi, cuman ini bedanya ada sayapnya ya. Jadi kalau dilepas gini ya. Nah, bedanya di sayapnya aja. Ini ada perekatnya. Terus di
sini juga nanti kayak yang tadi bisa dilepas. Sama juga ininya kayak yang tadi sama. Untuk chamber rivet day extra maxi wings dan on wings ini dipakai pas daytime ya guys. Jadi pas siang-siang gitu pas beraktivitas karena panjangnya 23 cm. Selanjutnya charm safe neck. Nah, ini dipakai pas kalian tidur karena ini panjang. Dan kalian kadang tidur itu kan suka banyak gerak atau bahkan posisi miring sampai berjam-jam gitu. Jadi memang butuh banget pembalut yang panjang. Nah, untuk safe neck ini ada 3 macam ya. Yang panjangnya 29 cm, terus ada juga yang 35 cm dan ada yang 42 cm. Untuk yang 29 cm ini perkemasannya ada yang isi 2 pads, 5 pads, 10 pads, dan 20 pads. Yang 35 cm ini ada 2 macam. Nah, bedanya itu di gaiters-nya atau pelindungnya, pelindung sampingnya ya. Nah, untuk cara bedainnya itu kita lihat di atasnya panjang ini, ini ada tulisan gaiters. Terus di sini tuh ini yang nggak ada. Ini wings aja ya, nggak ada gaiters-nya. Isi perkemasan ada yang 1 pad, 6 pads, 12 pads, dan 18 pads. Dan cara bedainnya selain tulisan tadi, juga warnanya ya. Yang gathers ini warnanya ungu, sedangkan yang enggak, ini warna biru. Membedakan. Ini yang 1 pads, ini 18 pads. Dan yang paling panjang itu 42 pads. Ini adalah pembalut paling panjang di Indonesia ya guys. Tapi aku nggak beli karena menurut aku terlalu boros. Dan menurut aku 35 cm ini udah cukup lah. Isi perkemasannya itu ada 2 macam, 4 pads dan 8 pads. Nah, aku mau coba buka ini ya. Yang panjangnya 29 cm isi 10. Sama yang 35 cm isinya 1. Yang ini yang wings aja. Yang ini yang gaiters. Nah, aku pertama mau buka yang ini dulu. Sekarang. Ini yang wings biasa. Ini yang 29 cm. Ini bisa dibuka, dilepas. Ini depannya. Nah, ininya ada dua ya guys, karena panjang. Ini buat dilipat di celana, di bawah celana dalam. Ini. Selanjutnya aku mau buka yang 35 cm yang gathers. Benar-benar panjang banget, 35 itu udah panjang banget, apalagi yang 42. Sama ya, ini bisa dibuka. Terus depannya juga ada dua nih. Nah, yang membedakan adalah ini guys, yang di atas itu ada ininya. Ada kayak tambahannya gitu loh. Nah, misalnya kita pakai gini, kan dia nggak bakal sampai lugar-lugar gitu kan. Nah, gini kalau dipakai ya. Sedangkan yang ini yang nggak ada gaitersnya, tidak ada, langsung gini aja, langsung dimasukkan gini, ditempel gini, langsung direkatkan gini ya. Ini direkatkan tapi masih ada ininya, jadi super aman.
Untuk ininya sama aja sih. Nah, karena aku pernah pakai, untuk daya serapnya sih sama aja ya. Yang next sama yang day ini sama aja daya serapnya, cuman bedanya di panjangnya. Yang ini yang biasa ini cuma 2-3 cm, sedangkan ini ada macam-macam dan itu panjang-panjang. Untuk malam dan ini untuk siang. Charm Cooling Fresh. Nah, ini tuh ada sensasi dingin-dinginnya gitu ya. Dari ekstrak daun mint. Nah, mungkin buat kalian yang gak betah panas gitu, gerah-gerah atau mudah berkeringat, kalian cocok banget pakai yang jenis ini ya. Untuk daytime, kalian bisa pakai yang panjangnya 23 cm atau 26 cm. Nah, untuk night, kalian bisa pakai yang 29 cm atau 35 cm. Charm Cooling Fresh ini, yang 23 cm ada dua macam, yaitu wings dan non-wings. Nah, yang wings dan non-wings, kalian bisa membedakan di kemasannya. Nah, ini ada tulisan non-wings. Kalau ini ada tulisan wings. Yang wings 23 cm, isi perkemasannya 16 pet dan 24 pets. Yang non-wings juga sama, perkemasan isi 16 pets dan 24 pets. Cooling Fresh 26 cm ini cuma satu aja pilihannya, yaitu wings ya. Tidak ada yang non-wings. Perkemasannya 14 pets dan 20 pets. Cooling Fresh yang 29 cm kemasannya itu cuma ada satu, yaitu 10 pets. Dan juga yang 35 cm kemasannya hanya ada satu macam, 8 pets. Aku mau coba buka yang 23 cm yang wings ya. Ini isi 16. Cara bukaannya juga ada kayak yang sebelumnya ya. Di sini tuh ada lubang titik-titiknya. Tinggal dibuka aja ini. Nah. Sekarang. Yang ini gak ada tulisan charmnya ya. Kalau yang tadi kan ada yang coba repeat. Kita buka. Pas buka ini udah terasa banget bau mince-nya guys. Nah, warnanya itu biru, terus ini bunga-bunga, kalau yang tadi kan enggak, polos biasa, ini bunga-bunga. Terus warnanya itu biru. Emang kayak ada sensasi mince-nya sih, terasa banget. Nah, untuk yang non-wing ini sama aja ya, cuman beda di mince-nya aja. Ini ya. Charm Extra Comfort Maxi. Nah, untuk Charm Comfort ini ada 4 macam, yaitu dua ukuran 23 cm non-wings dan wings, dan ukuran 26 cm non-wing dan wing. Yang membuat beda dari yang lain itu pori serapnya ini lebih banyak ya. Yang wings 23 cm isi perkemasannya 5 pets, 18 pets, dan 26 pets. Yang non-wing isi perkemasannya 6 pets, 18 pets, dan 26 pets. 26 cm wings isi perkemasannya 8 pets, 16 pets, dan 24 pets. 26 cm non-wings isi perkemasan 8 pets, 16 pets, 24 pets. Nah, aku punya yang 23 cm non-wing 26 pets. Sama ini. Yang ini 23 cm non-wing juga isi 18. Nah, aku mau coba buka yang ini ya. Yang 23 cm non-wing isi 18. Sama cara bukanya di sini sampai. Itu banyak. Nah, ini.
Nah, bentuknya seperti ini. Ah, ininya yang membuat beda ini, guys. Nah, berlubang. Pori-porinya lebih besar ya. Dan lebih banyak. Kita bandingin sama yang body fit tadi. Nah, ini yang body fit tadi ya. Ini enggak ada pori-porinya, yang ini body fit. Nah, ini yang comfort maxi. Bedanya di titik-titik ini, di pori-porinya. Ya. Yeah. Belakangnya juga sih. Yang ini ada kayak bunga-bunganya gitu. Yang ini polos. Tapi tadi di wadahnya yang ini polos, yang ini ada tulisan charmnya. Charm extra dry, bebas lembab. Nah, kalau baca di sini sih kegunaannya itu gumpalan kental terserap seketika. Jadi biasanya emang sih kan ada darah yang kental gitu, menggumpal gitu. Itu memang kalau yang di charm body fit yang biasa itu emang enggak mau menyerap. Nah, mungkin kalau pakai yang ini bisa nyerap ya. Aku belum pernah pakai sama sekali sih, wajib dicoba nih. Nah, ini juga pertama kali aku beli. Extra dry bebas lembab ini ada dua macam, yaitu untuk daytime dan nighttime. Yang daytime ini ada dua ukuran, yaitu 23 cm dan 25 cm. Sedangkan yang night 29 cm. 23 cm isi perkemasannya 4 patch, 6 patch, 9 patch dan 18 patch. 25 cm isi kemasannya 8 patch dan 16 patch. Dan yang 29 cm isi perkemasannya 4 patch, 6 patch dan 12 patch. Nah, ini aku beli satu macam aja. Yang slim long 25 cm isi 16. Aku coba buka ya. Nah, ini polos. Dan bukanya itu ada merah-merahnya, beda ya sama yang tadi. Nah, ini ada love-nya, guys. Lucu. Ini belakangnya. Ini depannya. Nah, ya memang benar ini pori-porinya, guys. Kalian bisa lihat. Lebih kayak lebih besar gitu sih ya. Terus samping-sampingnya juga ini ada yang besar ya, kecil-kecil, terus ini besar aja. Kita bandingkan sama yang comfort tadi. Nah, ini yang comfort tadi. Bedanya ini di sampingnya juga ya, di sampingnya itu ada pori-pori yang lebih besar, kecil gitu ya. Terus yang ini tuh yang comfort itu enggak ada. Cuma kecil-kecil aja. Dan ini benar-benar tipis banget, guys. Benar-benar tipis banget. Charm Slim Protect. Nah, ini adalah pembalut yang paling tipis, guys. Ini isinya 14 patch. Kita bandingkan sama yang ini. Ini yang Charm Body Fit. Ini isi 10 aja segini ya. Nah, yang ini 14 pads, benar-benar tipis banget. Mungkin buat kalian yang tidak suka pembalut yang tebal-tebal gitu atau risi-risi gitu, kalian bisa pakai yang ini ya. Mungkin rasanya itu kayak nggak pakai sama sekali ya. Ini ada dua macam, yaitu wing 23 cm dan wing 26 cm. Yang 23 cm isi perkemasannya 18 pads dan yang 26 cm isi perkemasannya 14 pads. Ya, aku beli yang 26 cm isi 14 patch. Aku mau coba buka ya. Benar-benar tipis banget, guys. Benar-benar tipis banget.
banget, guys. Nah, ini depannya. Ini belakang. Benar-benar setipis ini loh. Coba bandingkan ya sama ini. Ini adalah charm body fit yang tadi yang non wind. Terus ini yang slim protect. Bisa kelihatan tebalnya. Benar-benar ini tipis banget ya, guys. Ya, tipis banget. Dan yang terakhir adalah ini dia. Charm Body Fit Fragrance. Jadi ini pembalut yang baunya harum. Ini ada baunya itu bau-bau bunga mawar gitu ya. Nah, benar-benar udah kecium banget baunya. Walaupun masih dikemas gini tuh udah kecium banget baunya. Isi perkemasannya itu 23 cm wings, 9 pads, 18 pads. Yang non wing 18 pads. Coba aku buka yang ini ya. Ini aku kebetulan beli yang 23 cm wings isi 18. Bukanya gini. Nah. Tara. Ini harum, guys. Harum bunga mawar. Tara. Di belakangnya. Terus depannya seperti ini biasa aja sih, sama kayak yang charm body biasa, hanya bedanya di baunya harum. Mungkin buat kalian yang gak suka sama bau-baunya gitu, kalian bisa pakai yang ini. Tapi ya baunya gak nyengat-nyengat banget sih, cuman ya emang bau wangi gitu, cuman gak sampai yang wangi banget tuh enggak. Nah, ini sebenarnya punya panty liner macam-macam juga, tapi aku beli dua macam ini aja ya, yang comfort slim dan fragrance. Nah, untuk yang fragrance ini emang lebih harum baunya. Ini yang sweet rose. Terus yang ini tuh nggak ada baunya, biasa aja ya. Aku nggak gitu banyak beli, soalnya emang kegunaannya itu nggak selalu dipakai gitu sih, pas halangan gitu. Cuma dipakainya kan pas hari akhir gitu, pas tinggal bercak-bercaknya aja. Tapi kadang juga masih pakai pembalut gitu, jadi nggak selalu aku pakai. Jadi emang nggak beli banyak, cuma ini aja. Nah, aku mau coba buka yang comfort slim ya. Comfort slim. Nah, ini kecil ya, emang kecil banget. Emang dipakainya pas hari-hari akhir gitu sih, atau bisa kalian pakai juga pas ketutihan gitu. Nah, kayak gini. Ini belakangnya. Dan ini depannya. Nah, ini guys. Ada macam-macam panty liner charm juga. Kalian juga bisa cari di Shopee, ada ini lengkap. Nah, jadi itu ya guys video kali ini. Mungkin dari kalian ada yang penasaran atau bingung pembalut apa yang cocok. Dengan menonton video ini, kalian mungkin sudah menemukan jawabannya. Dan aku pribadi juga sebenarnya sudah lama penasaran apa sih yang membuat beda. Dan akhirnya aku udah lihat isinya sendiri ya guys. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.